Halo, assalamualaikum. Saya mau mereview mesin klipzich cordless KZ800 tipe ngepet. Pertama buka baut. Cara membersihkan dan cara merawat klipzich KZ800. Bisa kotor sekali. Lihat isinya, kotor sekali. Buka tuasnya dulu, kalau mau ambil besi yang disiram. Lihat kotor sekali. Bersihkan satu persatu pisau cukurnya. Jangan lupa subscribe channel ini ya, dan biar saya semangat buat konten tentang cukur. Pasang lagi satu-satu besi tuasnya. Jangan sampai lupa. Pasang dulu besi pengait mata pisau. Lalu tuasnya. Kencangkan, jangan begitu kencang, nanti tuasnya berat. Jangan lupa ya kan, like, comment, and subscribe channel saya biar saya semangat buat konten tentang cukur rambut atau bahan lainnya. Pasang mata pisaunya. Taruh di posisi sama rata atau tinggi yang menekan sedikit, tidak apa-apa.